waktu ini juga kayak udah gak terlalu, udah banyak yang gak responsif, gak responsif gitu. Udah lama-lama udah mulai gak bisa diajak komunikasi, cuman kalau sholawat, berdoa itu alhamdulillahnya respon. Kalau ketemu anak-anak sama cucu, alhamdulillah respon. Cuman terus ya, akhirnya karena emang nggak bisa nafas, jadi dipakai apa namanya ventilator. Ventilator kan batasnya kan 10 hari. Kalau misalnya 10 hari nggak itu, jadi pindah ke sini kan, kan takut infeksi. Nggak tahu pas sudah seminggu lebih, memang ada perkembangan ini, terus tiba-tiba kurang, terus lama-lama menurun gitu. Terus infeksinya juga infeksinya karena kan ada di paru ya, dua minggu kan memang ada lecet di, karena bukan memang udah pakai Pampers kan, jadi lecet ini sudah jadi infeksi juga. Terus sudah dua minggu ini, makin menurun. Kemarin menurun, tensinya rendah terus gitu. Terus infeksinya belum sembuh, akhirnya ada bakteri yang apa gitu namanya, akhirnya udah semakin menurun terus. Baru emang ibu dibutuhkan untuk tadi malam nih sebelum meninggal, memang dokter membutuhkan untuk golongan atau gitu, ibu memerlukan golongan darah O kan, transfusi sebenarnya, karena memang untuk trombosit apa sih, bikin trombosit dimasukkan ke badan gitu kan. Tapi pas jam 2:30 tambah menurun, tapi alhamdulillahnya saya yang membimbing ibu karena kebetulan saya pas 2 hari itu saya nggak ada syuting gitu loh, maksudnya biasanya kan syuting terus tiba-tiba nggak ada schedule itu, ternyata diizinkan untuk ngejagain nenek sampai akhirnya pas malam sampai mau pagi gitu ya, di rumah sakit. Terus aku pulang, oh belum ada schedule. Terus pas malam, pas pagi ditelepon sama rumah sakit. Memang sama ini kan saya gini, waduh gimana ya, saya pengen banget kalau memang terjadi apa gitu, saya pengen membimbing ibu gitu kan. Nah terus pas di setengah jam 3 saya ke rumah sakit, waktu bilang ini udah tambah menurun semua. Udah kan gak bisa apa-apa, jadi saya membimbing ibu, saya bacain la ilaha illallah terus, la ilaha illallah terus-terusan sampai 15 menit lebih gitu ya. Terus 15 menit lebih, terus kayak saya kayak udah pegel gitu kan, kayak saya udah pegel. Terus apa saya keluar dulu gitu kan, karena itu gak ada kursi ya, pas saya keluar dulu, tapi nanti saya takutnya kecolongan gitu ya. Tapi aku tiba-tiba aku berdoa gitu ya di hati, aku bilang ya Allah, izinkanlah hamba untuk membimbing ibu hamba di sakaratul maut ini, kalau memang saat ini adalah ibu hamba yang harus dipanggil olehmu, izinkan hamba untuk membimbingnya gitu. Akhirnya tiba-tiba aku kayak terus membimbing, akhirnya sampai saturasi apa langsung nol gitu, langsung tinggal aku minta izin sama Allah gitu ya, untuk membimbing ibu di saat terakhirnya itu. Izinnya sama Allah, itu memang harus aku yang, maksudnya aku minta gitu untuk membimbing ibu. Terus aku berdoa, aku bacain lagi ibu, langsung nol semuanya gitu. Allah memang mengizinkan, senang gitu sebenarnya bisa membimbing ibu di saat ratu mau meninggalnya. Alhamdulillah kita keluarga masih bisa melihat terakhir, masih bisa bareng-bareng sampai kita antar ke sini, masih bisa dikasih kesempatan, alhamdulillah. Ya bersyukur juga, ada rasa syukur, ada rasa sedih juga, tapi yang terpenting nenek udah sehat di sana ya Bun. Udah tenang, udah bisa ketemu kakek sama tante Sukma lagi. Kak Firza, sebagai cucu apa sih yang pernah disampaikan oleh almarhumah ke Kak Firza sendiri? Iya, sebenarnya banyak banget, karena sebagai cucu pertama pun banyak kasih dan sayang yang dikasih sama nenek, dan itu nggak pernah terukur juga. Memang luar biasa, nenek itu hatinya benar-benar tulus dan nggak pernah ada pikiran yang enggak gitu. Selalu percaya sama anak-anaknya, sama cucunya, dan
kasih dan sayang nggak pernah putus, apalagi membimbing dalam dunia apa yang aku mau, seperti halnya yang namanya keluarga, sama lah darahnya gitu kan, giftnya dari Tuhan tuh sama, dari Allah tuh sama. Nenek selalu nge-support, nge-push juga, dan selalu kasih nasihat, apapun yang dilakukan harus dikerjakan dengan hati dan dengan tulus kayak gitu. Jadi itu sampai sekarang pesan yang selalu ada di diri aku dan bikin aku grow karena nenek juga gitu sih. Kak Cahaya mungkin sebelumnya ada feeling gak sih, sih? Ada firasat gak sih Kak Cahaya mungkin? Pasti firasat sih ada, pasti kecurigaan ya, tapi kadang enggak gitu. Tapi semalam tuh aku mimpi kayak almarhum ayah saya gitu semalam. Terus tiba-tiba kayak ayah saya tuh kayak di lagi keramaian, terus ayah saya tuh di pagar, terus dia di luarnya gitu, terus kayak senyum, tapi ayah saya tuh ayah waktu pas lagi muda, pas bapak aku lagi muda gitu. Terus aku langsung kayak kok bapak kayak senyum gitu kayak mau masuk pagar gitu. Terus tiba-tiba kok ada bapak ya, terus aku langsung naik ke bangku gitu, aku langsung ngadar, tapi dia tetap senyum gitu semalam aku mimpi itu kayak mau masuk rumah gitu atau gimana gitu, kayak senyum, tapi tuh tampilan ayah tuh pas muda. Kenapa dimakamin di sini Kak? Bukan di Ciomas apa di mana? Iya, di sana tadi mau di sana tapi penuh. Tapi juga karena di sini kan kemarin belum ada kan lahan atau makam ini, jadi karena biar lebih dekat juga dari rumah, jadi lebih baik di sini aja. Tapi apa pernah emang pernah pesan enggak sih pengen disatuin sama almarhum? Enggak pernah begitu, cuma memang kan emang ibu kan tinggalnya di sini kan, disentuh sama bapak. Memang dia mau ke Bogor gitu kan, ke Bogor lebih dekat. Tapi ya nggak minta nanti disatuin apa-apa, ya otomatis jadi di Bogor. Ternyata kalau ayah di mana? Penuh, sama di sama Sukma juga, tapi penuh. Akhirnya ya karena ini memang pemakaman juga masih baru ya, masih kosong, ya udah di sini. Ada lebih dekat juga, nggak pernah. Tapi sebelumnya sempat lupa ingatan atau gimana? Iya, memang sudah dimensi ya. Memang sudah dimensi, memang sudah lama-lama kesadarannya menurun jauh sebelum masuk rumah sakit pun memang sudah semakin menurun gitu. Karena kita serba salah ya mau ngasih. Kan memang ibu nggak ada penyakit yang lain, cuman otak aja kan. Nah obat otak itu kan keras. Tapi kalau kita kasih terus, takut kena ginjal ini itu gitu kan. Jadi akhirnya nggak terlalu dikasih, sehingga otaknya semakin menurun aja gitu. Tapi yang organ lainnya baik. Jadi sebelum masuk rumah sakit sebelum itu memang sudah ditambah penyumbatan. Sudah mulai lupa ingatan. Sudah mulai kan udah kayak anak kecil emang udah kayak baik lagi. Tapi terakhir emang sempat mau ketemu sama sahabat-sahabatnya gitu. Enggak pernah ngomong karena kan ibu udah mulai yang kayak lupa ingatan itu udah lumayan berapa tahunan ya. Satu tahun lebih. Yang sering diingat siapa? Pasti semuanya diingat, semuanya pasti diingat. Apalagi selalu mendoakan almarhum kakek, almarhumah tante juga. Sebenarnya semuanya diingat, cuman kan namanya fisiknya mungkin melemah dan lain-lain. Jadi ini kan cuma berdoa ayat-ayat Quran kayak gitu aja sih. Selalu setiap malam, setiap mau makan apapun selalu sholawat dan selalu manggil anak-anaknya. Sebelum Ramadan pertama tidak ada almarhum mama. Iya, saya juga baru teringat tadi. Oh, mau Ramadan ya gitu kan. Cuman kan karena memang kondisi ibu memang sebelum masuk rumah sakit kan memang sudah kayak seperti anak kecil, memprihatinkan gitu loh. Jadi kayak nggak tahu, kita kayak ngerasa apa iya gitu. Jadi kayak udah siap lah sebenarnya, tapi nggak mau bilang siap mau ini gitu kan. Cuman ya ini pasti sedih. Tapi Ramadan tahun lalu sih ibu udah memang kondisinya udah seperti ini. Jadi kita sudah mulai menerima. Tapi sempat teringat nggak sih detik-detik lain, maksudnya nanya-nanya almarhum itu mah jauh ini dengar pas detik-detik terakhir sih nenek udah sempat bilang sama-sama ya kita selalu di sini kayak gitu, selalu kayak gitu. Jadi nenek kalau nggak salawat habis itu nanti dipegang dikit, terus kita pergi dikit,
jangan kemana-mana ya sama ibu kita sama-sama terus ya kayak gitu. Itu yang jadi keinget pas nenek udah dipanggil. Jadi ya ini bentuk sama-samanya kayak gitu. Sebelum meninggal tapi berarti nggak pulang ke rumah ya masih? Iya, yang rumah sakit harus emang di ICU karena kan emang ya itu tadi butuh transfusi darah, ada penyumbatan darah juga jadi perlu itu. Sebelum meninggal ada keinginan berjuang melawan sakitnya kan ibu apa? Pasti kita mau dari ibu nggak ada wasiat apa-apa sih. Ibu kan emang udah lama seperti itu, jadi nggak pernah bisa bicara seperti orang yang normal sedara pada umumnya kan. Jadi nggak pernah memberikan wasiat apa-apa, ngomong apa-apa ya pokoknya ya wasiat itu tadi. Kayaknya selalu pengen selalu bersama, selalu kalau kita gimana lagi gitu-gitu emang selalu terus bersama dia terus gitu, bersama ibu terus gitu aja sih. Percaya mungkin bisa konfirmasi meninggal di umur berapa sih? Ada yang bilang 80, ada yang bilang 78, 79 sebenarnya. Tahun ini harusnya 80, tapi di bulan November, tapi jadi 79. Ada keinginan yang belum dicapai nggak sih? Sebelum meninggal juga? Pernah bilang atau enggak mak nenek tuh sosok yang apa adanya aja jadi ya udah jadi nggak pernah yang harus begini harus begini anak aku harus begini bapak ibu juga nggak pernah yang bagaimana yang penting pada adanya pokoknya ada padanya aja pada rukun gitu jadi yang harus bagaimana gitu. Kalau untuk masalah apa diinginkan masalah materi nggak pernah, atau masalah kerjaan gitu nggak pernah juga, berjalan aja dengan dengan seorang ibu Nani Wijaya yang seperti ini juga itu udah suatu anugerah alhamdulillah gitu. Di hari sampai tuanya masih menjadi seorang legend gitu kan. Bacanya banyak yang mendoakan nih, artinya warganet juga mendoakan, banyak yang mendoakan almarhumah Haja Bu Nani ya, Baim juga tadi warganet pasti mendoakan semuanya lewat WhatsApp, lewat chat gitu kan, lewat semuanya lah. Saya pada nanya-nanya, ya pasti pada mendoakan semoga lekas sembuh, semoga ini gitu. Ya, ya aku juga makasih, terima kasih kepada semua pihak yang sudah membesuk Ibu Nani Wijaya dari masuk rumah sakit, dari penyakit yang sebelum masuk rumah sakit pun juga selalu chatting kita untuk selalu mengetahui bagaimana keadaannya. Terima kasih untuk yang udah hadir di rumah atau di rumah sakit juga yang hadir di pemakaman ibu ini. Terima kasih. Doakan untuk Ibu Nani Wijaya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.